Video TikTok Sagitta Dewa Resi dan juga di channel YouTube bisa Sagitta Dewa Resi Solo ya temennya. Ini kami ada Hyundai Stargazer yang tadi di awal sudah ada proses pengerjaan di mobil ini. Ini mobil ini jadi benar-benar tim no blab-blab ya temennya. Dia yang ingin menerangi dunia ya temennya. Dia mantep. Ini kita memasang mini projector ultravision dari produknya Pro 7. Berapa set tuh? Berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 biji, jadi 3 set ya temennya. Dan ini kita pasang di bagian atasnya ini, di grill atas itu warnanya low beamnya putih, high beamnya kuning. Lalu di bagian ini, bawahnya low beamnya kuning, high beamnya putih ya temennya. Dan juga fog lampnya ini itu kita ganti bohlam fog led laser yang citrus ya temennya. Oke teman, ini kita akan tunjukkan gimana untuk nyalanya di Hyundai Stargazer ini. Oke teman, ini akan tunjukkan gimana untuk nyalanya. Yo, coba yuk fog lamp dulu ya. Ini fog lamp, ini fog lampnya warnanya citrus ya temennya. Ini citrus seperti ini. Lalu ini mini projinya yang bagian atas ini semua warnanya putih. Dan yang bawah ini warnanya kuning. Kalau ini kuning, jadi yo headlamp dinyalakan. Jadi yang bagian atas ini semuanya warnanya putih semua, yang bagian bawah ini warnanya kuning semua ya temennya. Dan yang sebelah kiri seperti ini, mantep ya temennya. Lo beam tuh atas putih semua, bawah kuning semua, mantep ya temennya. Jadi nanti nyalanya wabet, dan ini benar-benar bisa terang sekali yang benar-benar tim no gelap-gelap yang punya slogan siap buat dunia terang ya temannya. Oke teman, ini akan tunjukkan sinarnya di papan. Oke teman-teman, kita akan tunjukkan dulu headlampnya dulu orisinalnya. Waduh, itu seperti itu ya teman-teman, headlampnya orisinalnya kurang terang. Dan coba yuk fog lampnya nyalakan. Headlampnya kalah terang. Dan itu ya teman-teman, itu ada pembagian yang bawah warnanya kuning, yang bawah warnanya putih. Yuk coba lampu jauh. Dan di lampu jauh, wes iklan itu, wes angel itu. Dari bagian lampu jauhnya itu warnanya kuning, yang bawahnya masih ada kuningnya, lalu yang bagian tengahnya itu jadi putih ya temennya. Jadi perpaduannya itu yang tadi yang di bagian yang apa masih ada putihnya ya, yang tadi ya, itu untuk menunjang. Jadi low beamnya masih ada, high beamnya lebih terang lagi ya temennya. Jadi sinar dari bawah sampai ke atas semuanya dapat tanpa ada celah. Lagi lampu jauh, coba yang mendekat sini Mas Ri. Maksudnya ini ya teman ya, ini bagian low beam bawah masih kuning, lalu ini sorry, ini yang bagian fog lamp masih kuning, lalu ini yang bagian low beamnya masih ada kuning putihnya, lalu yang bagian lampu jauhnya ini warnanya kuning ya teman ya. Jadi untuk benar-benar membantu memadaikan, tidak ada celah antara atas sampai bawah ya teman. Jadi benar-benar membantu memadatkan sekali, semuanya full. Dan ini cocok dipakai untuk di luar kota. Dan kita di depan ini tidak silau ya temennya, sama sekali tidak silau, karena posisinya lampunya itu kita pasang 2 derajat turun ke depan, jadi tidak menyilaukan. Ini benar-benar tidak silau, mantep ya temennya, sip. Biasanya kalau kita pemasangan, kalau mini proji banyak ngeluhnya silau, tapi ini tidak, karena apa, pemasangnya kita turunkan 2 derajat ke bawah atau di papan itu sekitar berapa 5-10 cm ya temannya. Oke teman, ini sudah selesai dalam proses pengerjaan di Hyundai Stargazer ini. Mohon maaf karena ini mobil akan segera diambil, karena pemilik mobilnya kita tidak bisa tes jalan di malam hari, dan kita nanti minta videonya di malam hari sama pemilik mobilnya gimana saat di tol kita coba untuk sinar lampunya di Hyundai Stargazer ini ya teman. Oke teman, jika Anda ingin upgrade mobil Anda jadi tim no gelap-gelap yang punya slogan siap buat dunia terang, ini ada WA kami di bawah ini, ada alamat kami di bawah ini. Kami siap kerjakan mobil Anda, terutama di Hyundai Stargazer yang banyak mengeluh yang tidak mau bobo headlamp. Ini solusinya seperti ini ya teman ya. Modelnya semuanya OM loop, simple. Itu atasnya grillnya tidak ada membobok, kecuali yang bagian bawah aja kita potong grillnya. Itu karena permintaan dari mobilnya. Tidak apa-apa grill bawah dipotong, karena grillnya bawah tidak semahal grillnya yang atas ya temannya. Oke teman, ini nanti tunggu video dari kiriman dari pemilik mobil saat dipakai di malam hari. Sekali lagi, jika Anda mau upgrade, kami tunggu kedatangan Anda ya teman-teman. Mobil lampunya Anda jadi terang, padat, fokus, pas.
pasti tembus hujan ya temannya, karena ini warna lampunya wambet, ada putihnya, ada kuningnya, mantap ya temannya. Oke teman, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol like, mau komen di bawah ini monggo, dan juga share ya temannya. Dan juga main-main di Instagram kami, di TikTok kami, di Sagita Dio Variasi, karena kami juga mengulas membahas semua pekerjaan di workshop kami, di media sosial kami, TikTok, Instagram, channel YouTube, bahkan kita sudah tambah di Facebook juga ya temennya. Oke temen, sekian video dan juga proses pengerjaan di Hyundai Stargazer ini. Sampai jumpa lagi di video-video konten kami selanjutnya. Bye-bye. Lampu mati. Mini proji on beda sekali hasilnya. Terima kasih. Thank you.